Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita mau update untuk perkembangan albino mata merah. Dan kabar baik sekali. Kemarin saya sudah rilis ya, baru kemarin sore saya rilis untuk videonya untuk albino mata merah menghasilkan telur ya. Dan saya ambil video pertamanya di sini aja karena di sana berisik untuk angsanya. Dan setelah kemarin sore itu saya cek untuk indukan yang satunya itu ternyata juga mau nelur teman-teman. Dan alhasil paginya saya lihat itu ada penambahan, ternyata dua-duanya nelur. Nah, kita akan lihat untuk posisinya seperti apa dua indukan albino mata merah. Dan sebelum kita lihat, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like, dan juga tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, kita udah nyampe nih teman-teman. Kita bawa senjata nih. Ini yang paling galak. Oke, kita cek di sebelah sini telurnya. Telurnya di sebelah sini ya. Oke, kita cek teman-teman. Kemarin dua butir ya, harusnya ini kemarin ya dua butir, harusnya ini tiga, ini ada empat ya, karena ada dua indukan ya, jadi satu nimbrung, biarkan aja nggak apa-apa. Dan untuk melihat fertil enggaknya itu saya ingin eksperimen ke yang mengeram ya. Saya jadiin satu yang mengeram jumbo itu apakah nanti fertil atau enggak. Dan ini ada dua indukan, alhamdulillah semuanya bisa produksi dengan lancar ya. Untuk jumbo juga, dan albino mata merah ini yang perdana ya. Oke, kita tutup aja teman-teman. Dan suara angsanya berisik banget ya. Nah, ini untuk kandangnya sudah saya bersihkan. Untuk betinanya albino mata merah, dua-duanya udah nelur. Ya, syukur alhamdulillah, tapi takutnya nanti malah yang angsanya yang nelur teman-teman. Kalau nelur itu nanti bisa jadi nanti jadi satu di satu sarang itu, karena itu tempat angsa. Dan sudah saya amati untuk angsanya juga aktif ngawin atau produksi. Jadi kalaupun nanti sewaktu-waktu nimbrung itu biarkan aja ya. Jadi nanti yang ram entoknya atau angsanya. Jadi untuk telurnya itu bukan silangan dari angsa sama entok ya. Saya masih memberikan informasi itu untuk telur entok albino mata merah.
Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur vertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.